cerita pengalaman gaib saya. Saya berguru dengan siluman serigala. Oke. Awal ceritanya mau memiliki atau berguru itu untuk apa sebenarnya? Sebenarnya buat kekayaan. Saya ingin menantang Ryoko Yoshi. Pasti saya dan penonton dan juga Roy. Saya jamin. Baik. Kalau begitu. Saya melihat Pierre dikelilingi oleh siluman serigala. Dan serigala ini bau busuk dan bau darah. Rasa, ini bukan udara, suhu udara biasanya loh. Ini apa, Ray? Itu kenapa? Di belakangnya Asia Nanta itu ada kuntilanak. Ilmu saya. Dari siluman yang kamu miliki itu? Iya. Oke, ini yang biasa digunakan untuk ritual itu? Iya. Roy, kalau kamu ngelihat dari dua benda dan ini ada apa, kain pocong ini, apa, ada energi negatif yang kamu rasain? Di sini? Kelapa dengan bunga, terus air kelapa, kelapanya dibuka, terus diminum. Air kelapanya? Diminum sama air sama darah ayam. Jadi darah ayam disatukan dengan air kelapa, kemudian Mas Tiar minum? Iya. Tolong, FD! Terangin dia, suruh dulu. Oh my God, ngakuin gak sih bantu dia? Ya, ini dia itu di luar kendali antara mental illness sama itu. Allah Akbar, Allah Akbar, ya Allah, ya Tuhan, kok Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, hidup lagi. Ya Allah. Saya pengen membuktikan bahwa benar dia orangnya yang menyantet saya. Saya tidak cukup balas dendam. Tidak harus balas dendam. Tapi saya pengen dia ngaku bahwa dia yang melakukan ini dan mencabut semuanya. Dan berjatuhan atas kemarahan Aji. Saya melihat genderuwo di sekeliling Aji. Ya atau tidak? Ya. Iya. Tete yang Anda kirim adalah dia bisa kehilangan nyawa. Anda puas, senang kalau dia harus meninggal karena... Iya, emang gue yang nyantet lo. Saya melihat palasik di sekeliling Ani. Menyeramkan dan horror. Lingkungan yang positif bisa membawa kepositifan, kebaikan juga.